warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tandalo Babasal. Jadi kali ini saya ada di kebun saya untuk pengecekan tanaman-tanaman ya. Jadi kemarin ada yang saya tanam yaitu pala. Nah, jadi saat ini kita akan cek dia ya, bagaimana DP perkembangan untuk tumbuh atau kesuburannya. Ayo kita lihat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Kita akan melihat ya. Nah ini salah satunya yang saya tanam kemarin. Alhamdulillah perkembangannya tumbuh dengan baik ya, karena masih musim hujan. Nah ini cingke, tapi tidak terlalu bagus ya. Cingke sudah berumur usianya berapa tahun ya? 3 mungkin setelah. Dan kita lihat lagi, ini dia lagi palanya. Palanya, pala. Nah ini, sekarang sudah mulai muncul daun-daun baru ya. Ini, 1, 2. Kita lihat lagi mana lagi. Ini lagi. Nah, jadi ini juga masih alhamdulillah sudah membaik. Jadi ini sudah muncul, mulai muncul juga daun yang baru. Nah, jadi ini akan menjadi daun. Oke, kita cek lagi yang lain. Wow. Ini dia. Hampir jatuh dia. Oke. Ini juga masih membaik ya. Lokasinya habis diparas ya. Nah ini juga salah satunya. Alhamdulillah sudah membaik juga pertumbuhannya, sudah mulai tumbuh cabang. Ini ada cabang baru. Ini mulai tumbuh daunnya juga ya. Oke, lanjut. Ini 1 sudah alhamdulillah tumbuh baik. Jadi tempat ini alhamdulillah agak bersih ya. Lokasinya habis diparas, diperumput, jadi begini. Ini campuran, ada banyak tumbuhan. Duh. Ini baru buka juga, alhamdulillah sudah bagus ya, masih bagus. Ini banyak kelapa juga di lokasi kelapa ini. Saya tahu ini kalau kelapanya paling sudah berusia 30-an tahun. Ini juga alhamdulillah sudah bagus ya. Ini lagi sudah mulai muncul pertumbuhan daun lagi. 1 ini 1. Jadi kalau sudah muncul begini sudah ada tanda-tanda mulai ada kenyamanan.
sini lagi. Alhamdulillah sudah muncul. Cek lagi yang lain. Ini stop. Alhamdulillah ini sudah mulai muncul semua daun. Ini 1, 2. Ini daun baru. Ini cingke juga. Cingke. Ini juga pala baik. Cingke kecil. Ini coba kita cek. Oh, ini juga sama, sudah membaik semua. Ini cingke. Daun baru. Mana lagi ya? Itu. Alhamdulillah. Sudah bagus. Duh. Cuma ini yang mati. Sudah mau rencana mati ini. Aduh, kasihan ya. Ini sudah mati. Tidak tahu karena apa. Nanti digantilah. Oke. Kita lanjut. Lihat lagi mana. Ini. Oke, ini yang bagus nih. Tambah lagi daun nih. Ada daun. Cingke, tapi tidak bagus. Coba tinggi saja, tidak berimbun. Jadi daun. Oke, baiklah itu keadaan yang pala yang saya habis tanam ya. Jadi semoga saja bisa tetap tumbuh dan subur. Sekian, jangan lupa di like, komen dan subscribe agar supaya saya bisa semangat lagi membuat video-video lagi.